Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Sungai Penuh, yang terhormat Wakil Wali Kota Sungai Penuh, yang terhormat rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh beserta istri, yang terhormat rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sungai Penuh, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, yang kami hormati para staf ahli, asisten, sekwan, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungai Penuh, kabak, irban, sekretaris dinas, sekretaris badan, para pejabat struktural, fungsional di lingkup pemerintahan Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati para camat, lurah, kepala desa dalam Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Sungai Penuh beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh beserta anggota. Yang saya hormati rekan pimpinan partai politik dalam Kota Sungai Penuh, tenaga ahli praksi DPRD Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan Istri Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dan anggota organisasi wanita dalam Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati para pengurus parpol, ormas, OKP, LSM, PERS, dan tokoh masyarakat dalam Kota Sungai Penuh serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, baru saja telah kita ikuti acara peresmian pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan 2019-2024 yang terlaksana dengan tertib dan lancar dan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah memandu pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan 2019-2024. Mudah-mudahan prosesi pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh tadi diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.